Pemain pertahanan Johor Darul Ta'zim, JDT, Feroz Baharudin berkongsi perjalanan ringkas dalam kariernya sebagai pemain bola sepak profesional semasa sesi meet greet di pusat beli belah topeng baru-baru ini, JDT di TikTok. Feroz bersama Matt Davis, Safiq Rahim, Afiq Fazail dan Akhyar Rashid antara pemain yang hadir meluangkan masa bersama peminat pada majlis pelancaran JDT Fan Token. Apa yang Feroz kongsikan berkaitan matlamat kerjaya utamanya? Menurut Feroz, dia ikhlas bermain bola sepak untuk menggembirakan keluarga tercinta. Perjalanan menjadi pemain bola sepak profesional, menjadi pemain Johor Darul Ta'zim adalah atas niat saya. Hasrat saya untuk bermain dan bekerja di peringkat ini hanyalah untuk menyara keluarga saya. Pemain berusia 23 tahun itu menjelaskan sejak awal lagi dia akan mengambil setiap peluang yang diberikan kepadanya.